Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2019, ratusan siswa MTS Negeri 7 Kebumen, Kecamatan Prembun, meramaikannya dengan cara makan bersama lesehan di halaman sekolah setempat Selasa 22 Oktober 2019. Dengan bekal makanan yang dibawa sendiri oleh para siswa, makanan dengan lauk pauk yang sederhana ini diletakkan di helaian daun pisang dan kemudian dimakan secara bersama-sama dengan para guru dan siswa. Wakil Kurikulum MTS Negeri 7 Kebumen Nur Sabani mengatakan, kegiatan ini menunjukkan kesederhanaan dan kebersamaan antara guru dan siswa yang juga merupakan santri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan tali silaturahmi dan juga kekompakan para siswa untuk senantiasa menghargai jasa-jasa para kiai dan santri terdahulu. Ini merupakan contoh kebersamaan dari seluruh elemen madrasah yang diharapkan kebersamaan ini akan juga dilakukan di setiap saat dimanapun mereka berada. Dari Kecamatan Prembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.